DNMTV, Bandung. Giat Pentas Agustusan 2022, yang diselenggarakan oleh Pemuda Taruna Karya RW 9, digelar dengan meriah. Giat yang bernuansa mengembangkan seni budaya lokal, disertakan bazar yang memamerkan pengembangan ekonomi kreatif dari warga setempat. Geliat ekonomi pasca dampak COVID-19 ini, terlihat dari warga RW 09, Desa Cipagalo, Kecamatan Bojong Soang, Kabupaten Bandung. Dengan bermacam karya yang diciptakan untuk mengembangkan perekonomian kreatif, berupa kuliner dan jajanan sehat. Ya, dari RT 06 kita menampilkan alhamdulillah kreasi seni anak-anak yang berjudul Tari Pelajar Pancasila. Keren. Karena momennya kita harus menyatukan masyarakat, baik dari anak-anak, kemudian remaja, sampai dengan orang tua. Kita berada dalam Pancasila yang satu. Kedepannya kami harapkan supaya lebih giat dan lebih semangat lagi, dengan semangat hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-77. Mudah-mudahan kedepannya lebih meriah dan lebih terkoordinir kembali, istilahnya lebih maju lah. Untuk dari remaja dulu ya, dari remaja saya kira perlu lebih digiatkan kembali perekrutan, baik itu kegiatan-kegiatan yang lebih kepada memajukan dan semangat, dan para pengurus itu harus bisa membaca situasi dan kondisi sekarang. Baik itu misalkan begini, remaja sekarang itu senangnya apa? Nah, maka harus didorong oleh pihak RW, khususnya yang ada di wilayah RW 09, supaya anak-anak lebih maju. Baik itu olahraganya, silahkan, saya dukung dan saya insya Allah akan ikut dalam berpartisipasi. Ataupun dalam hal ekonomi, siap apa program yang kedepannya kira-kira untuk ekonomi. Nah, ini pemikiran-pemikiran sebenarnya harus lebih dikembangkan gitu ya. Dan ibu-ibu, sekarang di RW sudah banyak kan program-programnya. Seperti ada kelompok tanaman ya yang perlu dikembangkan. Jadi jangan sekelompok saja, tapi ayo kita bareng-bareng dan kita sosialisasikan kepada RT-nya masing-masing gitu ya. Kemudian bidang ekonomi juga ya, supaya mendapatkan penghasilan misalkannya dari RW apa ya, itu bisa diberdayakan. Karena luar biasa, dengan semangat 17 Agustus ini remaja dan bapak-bapak, ibu-ibu, emak-emak, semuanya pada hadir di sini. Hebat, luar biasa. Hal ini merupakan kreativitas dari warga setempat yang turut memeriahkan Pesta Agustusan tahun 2022 yang dipersembahkan oleh Pemuda Taruna Karya RW 09. Kedepannya harus ada dukungan dari pengurus. Pengurus apapun itu, minimal ide, saran atau apa, dan ada satu-satu perwakilan lah dari pengurus untuk mengawasi anak-anak Tarka supaya nggak salah. Kesalah jalan, jadi ada yang ngelurusin. Nah itu dukungan-dukungan yang kayak gitu. Kalau anak-anak Tarka kan belum ada pengalaman mencari-mencari rekanan-rekanan atau mitra untuk memajukan daerah kita juga. Akhirnya kan Tarka bekerja sendiri, dan alhamdulillah kalau lihat segini tanpa dukungan, wow. Lebih maju lagi, lebih kreatif lagi. Nanti ya harus ada dukungan. Nah, nggak ada ini kerja sendiri ini mah. Jadi seniornya belum apa, masih pada pakem. Alhamdulillah ya, membuat kreasi-kreasi kreatif ibu-ibu juga bisa gitu, tetangga-tetangga sekitar sini bisa. Ini spageti ajaib. Spageti ajaib itu bumbunya bikin sendiri bibitnya. Jadi bumbu ini bisa dipakai makan sama apa aja. Oh, makanya disebut ajaib. Ajaib. Kemana-mana mau cekoy pakai bumbu ini. Wow. Udah lama kah? Iya, udah lama semenjak saya pensiun. Itu untuk keren. Kosongan. Wih, subhanallah. Daripada kita ngantri, ngambil uang pensiunan, mending berkarya. Berkarya.
Keren. Biasanya di Jalan Pahlawan. Cabangnya. Di Telkom, Capri Day, Buah Batu. Keren. Dan Lengkong kalau dulu, sekarang Lengkong ditutup. Siap. Dan di GBA yang dekat rumah. Kerendog. Dalamnya isinya mozzarella bersama sosis. Wih. Ada rasa asin, yaitu pedas, tomat, mayo. Ada yang manis. Wih, keren. Coklat dan green tea. Enggak. Kita terbentur harga biasanya anak-anak beli. Berapa ini, tuh? Ini murah, 10.000. Wih. Kita di Capri Day 15.000. Iya, siap, nah, siap. Kalau di sini ya 10 aja. Siap. Karena di sini kan lapaknya bayarnya murah. Iya. Capri Day kan mahal. Iya. Semuanya ini namanya spatula ajaib ya. Spatula ajaib, ceker, ada tiang, ada sosis. Ini kalau mana rasanya? Suki, ya tahu. Nah, tahu. Demikian dilaporkan DNN TV Bandung, Jovina.